Sementara itu, 13,4 ton bantuan makanan siap saji, kasur dan sembako diserahkan kepada masyarakat yang terkena dampak hujan es dan kekeringan. Bantuan berada di Wamena dan siap disalurkan di 3 kabupaten yang dilanda embun beku. Pas hari yang lalu ya kita kirimkan bantuan, tapi memang tidak apa. Kemarin sudah kita pantau memang belum sampai di tujuan karena memang masalah cuaca. Baru sampai di Wamena ada berapa 50 ton bahan pangan semuanya. Jadi kalau begitu pesawatnya juga siap di sana, begitu cuaca baik langsung di drop. Cuaca baik langsung di drop. Memang kondisi alamnya yang, kondisi cuaca yang memang sangat berat. Salah satu lokasi terparah adalah distrik Agundugume di Kabupaten Puncak, Papua. Kondisi di lokasi sangat memprihatinkan. Bukan hanya tanaman saja yang rusak, namun sebagian pohon-pohon mengering dan mati. Tim Liputan, Trans 7.